berisik. Pas sadar itu denger itu kayak dung dung dung. Oh gitu. Kayak barang-barang jatuh. Kok jalan lah. Banyak tuh banyak. Oh kakak yang ini. Oh ini satu kitchen tuh banyak. Lambat dari jam 2 tadi pagi. Oh Ron dari sini jam 2. Luar biasa. Aku tahu. Oh apinya belum nyala. Belum itu ya. Kesulitan kita dalam pemadaman itu, kendala kita. Ini kebakaran yang apa ruko ini kan ada sebenarnya yang satunya barang bagus, yang di lantai 2-3 tuh barang-barang second ya. Oh. Kita tadi pagi dapat laporan sekitar jam 1.40 ya sekitar begitu. Lalu armada yang turun ada 6 unit, semua kita turunkan ke TKP di bawah Komando Pak Kasih Damkar Pak. Pekerjaan pemadamannya lumayan ya, karena ada lantai 3 nih kan, 1, 2, 3 gitu. Jadi di atas lantai 2 itu berisi barang-barang yang busa, lalu kursi-kursi, sofa, kemudian ada sedikit cairan-cairan yang mungkin nanti bisa dilihat apalah, thinner atau cat thinner gitu. Jadi itu agak-agak sulitnya, kesulitan itu. Dan sekarang ini dapat laporan masih ada api lagi kembali muncul. Barangkali mungkin karena tumpukan-tumpukan yang belum terbuka gitu ya. Buka dari busa kasur itu. Ini sekarang kita sedang proses pemadaman lagi. Ada berapa unit Pak yang kita turunkan nih? Sekarang ini baru 2 unit. Jadi nanti, tapi kita pakai alat bantu penapasan, pakai PA. Anggota kita masukkan dulu, karena di atas asap sekarang. Oh gitu. Mudah-mudahan tak ada apalagi lah, masih tak merambat kemana-mana. Jadi sekarang di proses pendinginan ya Pak? Pendinginan, lalu kita cari betul sumber apinya, lagi pakai anggota lagi pakai BA, naik ke atas, supaya kalau apinya sumbernya betul-betul mati, ya insya Allah mudah-mudahan selesai. Oke. Kami belum dapat aneh, nanti kita tunggu investigasi dari pihak kepolisian gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Api awalnya muncul dari mana Pak? Belakang. Dari bagian belakang di lantai 2 ya, lantai 2 itu yang apa, tapi sumber penyebabnya kita kurang tahu pasti. Dari belakang terus merambat ke dalam ruko betul? Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak.